Sudah 4 hari berlalu sejak satu keluarga ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengering di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Penyebab kematiannya pun masih jadi misteri. Minggu malam, penyidik kembali menggelar olah TKP di rumah korban. Tim Puslapor, tim kedokteran forensik, dan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat terus mencari bukti tambahan guna mencari penyebab pasti kematian 4 orang ini. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah bungkus makanan di dalam rumah. Temuan ini bertolak belakang dengan dugaan penyebab kematian yang sebelumnya disebut polisi karena kelaparan. Kita temukan bungkus bekas makanan. Ini kita teliti kapan ini yang bersangkutan terakhir makan, dan nanti dipadukan dengan kedokteran forensik termasuk juga laboratorium forensik, nanti kita baru bisa menentukan apa motif maupun sebab daripada kematian daripada warga yang ada di rumah ini. Kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa korban ini meninggal karena kelaparan. 4 jenazah ini ditemukan tewas mengering pada 10 November lalu. Dari hasil olah TKP awal, polisi menduga keempatnya meninggal sekitar 3 pekan lalu. Ada sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Di antaranya, tubuh korban mengering dan otot-ototnya mengecil. Tidak ada tanda kekerasan terhadap korban. Rumah dalam keadaan terkunci dan rapi ketika dibuka paksa warga dan polisi. Bahkan, ditemukan bedak bayi dan kapur barus di dalam rumah. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.